Shalom umat Tuhan, jagalah bicaramu. Ada ungkapan, seekor ikan akan mengalami masalah ketika dia membuka mulut. Ungkapan ini menunjukkan bahwa ketika seekor ikan membuka mulut menangkap umpan, maka ikan tersebut akan ditangkap oleh pemancing. Jika kita mau jujur, bahwa sebenarnya ada masalah yang akan terjadi ketika kita salah berbicara. Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Firman Tuhan tidak sedang melarang kita untuk berbicara, tetapi peliharalah, jagalah setiap pembicaraan kita. Dengan pertolongan Tuhan, belajarlah untuk berkata-kata yang menjadi berkat. Pakailah kata-kata untuk membangun. Dan dengan pertolongan Tuhan, muliakanlah Tuhan dengan setiap perkataan kita. Tuhan Yesus memberkati.